Pemirsa, temuan dana siluman sebesar 1,4 triliun dalam APBD DKI tahun 2012 membuat Pemprov akan segera memberlakukan e-budgeting. Gubernur Joko Widodo juga segera memanggil satuan kerja perangkat dinas terkait. Dan temuan dana siluman itu terdapat di Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Dengan sistem manual seperti saat ini sulit untuk mengawasi mata anggaran yang jumlahnya ribuan. Ya aman dong, sudah 57 ribu misalnya dari kita. Iya kan? Sudah dikunci, klik, dikunci. Artinya memang itu sudah dari awal dianggarkan, sudah dikunci. Enggak mungkin bisa ada tambahan. Kalau tambahan kelihatan dong, langsung merah.